apa aja, Pak? Ini acara Blood Parade, jadi kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni SMA College Radio Budaya Jakarta bersama dengan Thomas Akademikal. Jadi acara hari ini bertepatan dengan buka puasa bersama. Jadi acara yang ke-19. Betul. Sampai hari ini, jam ini mungkin sudah 43. Orang yang mendonor target kita mungkin hari ini sampai 70 orang. Terus yang mereka dapatkan setelah mendonor? Oke, jadi donor darah itu setelah selesai, mereka mendonor, mereka turun ke bawah. Dan seperti dilihat, ini adalah teman-teman yang melakukan pemeriksaan sekarang gigi secara gratis. Jadi tujuannya adalah memperkenalkan bahwa kesehatan gigi itu penting, terutama dimulai dari kebersihan. Jadi dengan dibersihkan kanan gigi, mereka akan bisa merasakan gigi yang bersih dan sehat. Oke. Jadi donor darah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berguna, positif banget buat setiap pribadi. Dan caranya adalah dengan mengambil darahnya sebesar ukurannya sudah ditetapkan oleh PMI. Jadi itu hari pertama saja mungkin merasa agak sakit, tapi setelah itu akan baik-baik saja. Dan terbukti teman-teman sudah merasakan bahwa donor darah itu sangat positif untuk kesehatan diri sendiri dan sangat bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Oke, mungkin ada ajakan Pak untuk ke teman-teman semua yang ingin mendonor darah. Untuk kegiatan ini sendiri biasa dilakukan berapa kali gitu dalam sebulan? Untuk kegiatan Mas Akhir Berakhir kami mengadakan 3 bulan sekali. Jadi silakan follow di Instagram atau di Facebook. Kami akan selalu update tentang jadwal-jadwal yang akan diadakan oleh Mas Akhir Berakhir, yaitu setiap 3 bulan sekali. Dan mungkin kita bertemu lagi di bulan Agustus tahun 2019. Oke. Ini langsung.